Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wiwi Sundari di tutorial hijab. Nah, kali ini saya akan memakaikan jilbab segi 4 satin. Dia nggak licin. Gimana agak enak dia dibentuk seperti ini. Biasanya kita pakai segi 4 satin untuk buat acara resmi seperti acara pesta atau untuk acara-acara yang kiri lebih pendek daripada sisi kanan, kemudian sisi kiri kita buang seperti ini, lalu yang kanan kita taruh, lalu kita pentul bagian atasnya. Kita juga bisa buat seperti ini. Pas bapak sholat kan ada di barang ini sholat kan? Kita pentul di bagian kiri, sisi kanan dan kiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak seru.